khusya'an absaruhum, khusya'an. Mata mereka, mata mereka, pandangan mereka itu tunduk terus, tunduk mereka. Inilah khusya'an absaruhum, tunduk mata-mata atau pandangan mereka, tunduk pandangannya. Bila apa? Yakhrujuna minal ajdas, ketika mereka keluar daripada kubur-kubur mereka. Apa beza al-jadas, ajdas dengan kubur? Kubur ni ada tanda dia. Kita kalau kita dengan mata nisan dia, kalau kita pergi kubur-kubur di Bakir ke di Mekah apa, kubur dia tak ada tanda, batu seketul batu dia jadi tanda. Itu tanda lah, itu tanda dia tak ada apa ni. Kita siap dengan batu nisan. Mereka tu simpan je kubur mereka tu, ada tanda juga lah, tapi batu je. Jadi kalau ajdas ini kubur yang tidak ada tanda. Bagaimana kubur yang tak ada tanda? Jadi manusia akan keluar daripada kubur-kubur, daripada kubur-kubur ni. Allah gambarkan ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang terbang bertebaran, bertebaran atau bertebaran, terbang bertebaran. Kita boleh tengok belalang ni. Ini semua boleh lihat di YouTube tuan. Tuan type lagi ayat ni, nanti dia akan tunjuk. Senang je sekarang dan dapat gambaran dia. Belalang tadi tu ada belalang, belalang, belalang akan, akan ada yang tunjuk, dia akan ikut satu direction tu. Belalang ni bila terbang kan, tapi belalang kita tahu lah bila dia, dia datang kan, dia serang tanaman tu macam mana. Dia jadi dengan cepat lah belalang ni berterbangan. Jadi mereka keluar dari tempat, orang takut, orang takut macam mana. Kalau orang satu dua orang takut, ini jutaan orang dalam ketakutan. Bagaimana keadaan mereka? Mu'tinina ila da', dengan patuh mereka segera kepada penyeru itu, dengan cepat semua keluar takut. Dulu di dunia kamu dustakan, sekarang ini di depan mata kamu. Allah kata di sini yaqulul kafirun, berkata orang-orang kafir pada hari itu, hadza yawmun asir, inilah hari yang amat sulit, amat sukar. Ini hari, jadi apa tak sulitnya? Mereka ingkar kepada hari kebangkitan. Sekarang ni mereka berada pada hari kebangkitan, mereka dibangkitkan. Jadi dia akan dibalas. Dibalas kerana apa? Kerana kamu dulu mendustakan perkara ini. Sekarang ini terjadi dan diberitahu kepada kamu, dan diberi amaran kepada kamu. Kamu main-main, sekarang ini dia tahu yang nasib dia. Pada hari kiamat. Itu juga dengan orang-orang Islam, orang-orang Islam yang lalai dengan kehidupan dunia ini, ingkar, ingkar solat, tak nak solat, puasa tak nak, haji semua tak nak, macam zakat semua tak nak. Bila hari kiamat, barulah mereka tu pun orang-orang yang ingkar, orang yang ingkar. Kafir ni orang yang ingkar. Ingkar akan apa? Ingkar akan perintah Allah Subhanahu Taala. Dinamakan kafir tak? Kalau orang Islam lah, kafir tak? Kafir juga, nama dia juga sama. Kita kafir je, kita takut nak pakai kepada orang Islam. Rasulullah SAW sendiri jaga apa? Kafir. Orang itu kafir. Orang kafir manggil apa? Orang ingkar. Anta kafir. Anta orang yang ingkar. Jadi kafir ni bukan digunakan untuk orang kafir je. Ini kepada orang yang apa ni, melakukan melakukan perkara yang Allah larang pun dibagi orang kafir. Cuma ulama cakap dia kafir bukan keluar daripada Islam. Dia kafir nikmat. Dia kafir kepada nikmat Allah dah beri kepada kamu Al-Quran, dah beri kepada kamu Rasul, dah beri kepada kamu Islam. Kamu ni dapat Islam ni, kita kata secara percuma je. Dengan nikmat Allah, dengan kurniaan Allah, orang nak dapat Islam, bagaimana pencarian mereka?
orang-orang yang convert dan ada Islam, dan bila nak peluk agama Islam, Allah punya dalam ketakutan nak beritahu mak bapak mereka, mereka dah Islam. Saya dulu, mak saya cakap jangan ambil lesen motor, senyap-senyap ambil juga. Nak beritahu dengan mak dah pergi ambil lesen motor macam mana? Pakar betul. Macam mana ni? Kalau mak aku tahu aku ada lesen motor, aku bawa motor ni, takutlah. Sampai sekarang dah tua dah. Dah tua pun tak ada motor juga. Jadi nak cakap dengan mak itu, apalagi nak cakap dah Islam. Kalau mak bapak tu benci itu dengan agama Islam, lepas tu nak beritahu mak dengan bapak dia ni dah masuk Islam, tak boleh gambarkan. Jadi tak boleh gambarkan macam mana yang mereka menghadapi. Jadi kita dapat dengan mudah di Islam, bapak, mak Islam, keluarga Islam. Kufur pula tu, kufur tu apa? Tak bersyukur pula tu. Nak apa lagi? Masjid dekat aja, masjid depan aja, rumah aja. Pergi tinggal di Australia, pergi tinggal di negara-negara Czechoslovakia ke apa, Bulgaria ke apa, pergi tinggal di sana. Ada seorang kawan tu pergi di sana, dia kan 2 minggu tu nak pergi masjid tu 30-40 km. Siapa nak pergi? Solat 5 waktu. Jadi solatnya tak, memang tak berjemaah. Tak berjemaah, duduk di rumah sewa tu solat je. Jadi kita boleh dapat betul punya rindu lah untuk solat berjemaah. Kita hari-hari boleh, 5 waktu sehari boleh, tak bersyukur juga. Semua dah diberi kepada kita, tak bersyukur. Sampai bila? Sampai hari ini. Bila hari kiamat, barulah nak berlama. Ini hari ini susah ni, sulit ni, suka ni, aku tak beribadat, aku tak bawa persiapan, aku tak bawa bekalan, aku tak bawa ini semua. Sekarang syaitan macam ibu je, tak ada apa-apa lah. Bukan Islam, bukan semasa syurga ni. Mereka tak maaf sana, amal-amal ni, amal-amal ni semua. Tak perlu, kau dah Islam dah cukup. Kau akan masuk, kau akan syurga, kau akan berbahagia di akhirat nanti. Allah dia tipu. Dan orang Islam pun dia terikut dengan tipu daya syaitan. Kau nak pergi masjid, kau nak solat, kau nak baca Quran, kau nak tahu berada ini semua. Allah Akbar. Pada hari itu orang kafir yang murtad ke, atau kafir yang ingkar, orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah, baru mereka akan rasa sukar sekali. Dan biasanya kadang kita bila baca Al-Quran, kita cakap orang yang kena seksa itu adalah orang kafir dia, orang Islam tak kena seksa. Seolah-olah macam orang Islam ni tak kena seksa. Kalau kita baca Al-Quran baru kita tahu, orang Islam pun Allah wadi tentang bab riba. Allah seru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah seru siapa? Wahai orang yang beriman, kalau kamu tak stop daripada riba, aku akan azab kamu di dalam neraka. Itu Allah seru siapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jangan kamu, ada ayat yang lain, jangan kamu jangan apa ni, ayat itu amfiku bimaan, berinfaklah sebelum datang hari yang namanya tidak akan, sebelum datang ajal kamu, pada waktu itu kamu akan berkata, ayat dia pula lupa ni. Dan pada hari itu kamu akan berkata, laula akhartani fa'asaddaqa wa kutna salihin, ya Allah, tangguhkanlah kematian aku supaya aku dapat bersedekah dan aku dapat menjadi orang yang soleh. Siapa yang cakap tu? Orang kafir tu, orang Islam tu, orang beriman. Nanti cakap orang beriman dia cakap macam itu. Mati orang bila dia tak beramal, baru dia menjadi tangguh-tangguh. Jadi bila dia mati, dia dalam kemurkaan Allah, dia minta ditangguhkan kematian dia supaya dia dapat menjadi orang soleh. Orang soleh, orang yang taat kepada Allah SWT, orang yang beramal. Allah, dan Allah jawab, Allah tidak akan menangguhkan kematian apabila dia telah tiba. Agaknya Allah ceritakan orang ini, dia akan dapat masuk syurga ke? Macam gini.
dan menyesal dia bila dia kematian dia. Itu ya. Sebenarnya kita takut pada hari itu adalah hari yang sangat sulit. Tapi syaitan tetap syaitan. Dia akan menggambarkan hari kiamat tu hari yang penuh kebahagiaan. Bila hari kematian tu hari yang kamu akan berbahagia, kamu akan ini semua nampak macam apa, tak ada apa nak ditakutkan. Tak ada apa yang nak ditakutkan, tetap hari akhirat, hari kiamat lagi dia kan. Hari kiamat ni tak ada apa nak ditakutkan. Nah, itu sifat apa orang kafir. Kata Imam Abu Hanifah ni, kalau seorang itu merasa aman akan perkara-perkara yang ditakuti. Sebenarnya perkara ini takut sangat. Kita sepatutnya takut, tapi kita relax je, tenteram je, aman saja. Mana tak boleh aman tu macam tak ada apa-apa ni. Cuma nak kena gantung tu kan. Bantuan nak kena gantung, dia boleh relax je macam tak ada apa-apa, dia tenang je dia. Nah, tak ada. Kita belum punya tengok kan, kalau bandar-bandar nak kena gantung tu mereka punya ketakutan. Jadi hari kiamat adalah hari yang kamu akan disiksa. Macam mana seorang itu boleh aman, boleh tenang dengan hari ini kalau bukan dengan tipu daya syaitan, bukan dengan tipu daya. Pasal apa syaitan tipu dia? Dia kawan dengan syaitan, biasalah. Kita kalau kita pergi dengan anak kita, kalau join dengan kawan-kawan yang jahat, kena tipu tak kawan? Kena tipu. Dulu saya ingat lah, bila join dengan dia kan, kau jangan isap rokok tau, kau jangan jadi macam kita rupanya. Dia punya nasihat tu bagus, yang jadi macam kita isap rupanya. Kau jangan isap rupanya. Eh, baik lah dia tak sedap. Lepas tu nanti kau balik malam, satu time tu saya balik malam. Dari sekarang ni, sampai tempat apa ni, rumah kau macam bismillah dulu. Ini semua drug addict tu semua. Dia punya nasihat tu, dari sini sampai baca bismillah je. Bismillah dia baca. Baik kan? Jadi kita percaya lah. Mak kita akan kena macam apa budak-budak jahat itu. Eh, dia orang baik mah. Dia orang tak. Dan itu, setan ni macam itu lah. Kita kawan dengan setan. Setan akan berdua kita. Allah Akbar. Allah Subhanahu Wataala kemudian bawa cerita. Dalam Quran ni banyak. Berulang-ulang Allah bawa cerita. Kita pun cakap, aku dah dengar cerita ni, tapi Allah ulang lagi. Cerita ni tak banyak, cerita umat yang dibinasakan. Yang tak banyak bukan 1,000 cerita, bukan 1,001 cerita, bukan 100 pun. Berapa dia umat kan? Itu pun kalau tanya balik, Allah lupa lah kau umat mana ni. Kau zaman ni siapa yang Nabi mereka? Allah cerita berapa ratus Nabi ni? Allah cerita yang kaum-kaum yang dibinasakan siapa tuan-tuan? Tak sampai lebih daripada 5 jari, 2 jari kita ni. Lebih daripada kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum apa? Kaum Lut. Berapa dia? Fir'aun. Berapa dia? Itu pun lupa juga. Lepas tu nak cakap, banyak saya kata, tak banyak Allah cerita, tapi Allah ulang. Supaya masuk kepada kita, supaya kita dapat gambaran tuan-tuan. Di mana Allah tidak menjatuhkan hukuman ataupun seksaan sekarang ni. Jadi Allah ceritakan, Allah dah stop lah, kata Ibn Qasir, semenjak turunnya Taurat, Allah dah berhenti daripada menyiksa umat-umat. Tapi Allah ulang dalam Quran ni supaya kita ambil pengajaran. Kita juga ambil pengajaran yang itulah akibat dia kebinasaan bagi mereka. Allah SWT berfirman, sebelum mereka ni, sebelum orang Quraisy ni kaum Nuh telah mendustakan rasul mereka. Waqalu fakadzabu abadana, mereka mendustakan hamba kami itu Nabi Nuh. Waqalu majnun wasdujir, dia berkata Nuh ni orang gila. Orang gila lagi diusir dengan ancaman. Dunia seorang gila dan telah diancam, telah dihalang dia, jangan buat ini. Jadi sama tak cerita dengan Quraisy? Quraisy pun cakap Rasulullah SAW orang gila. Sama juga Nabi Nuh. Dan Nabi pernah dihalang tak daripada berdakwah? Pernah. Orang datang delegasi jumpa pakcik baginda Rasulullah SAW, Abu Talib, suruh dia stop
Itu yang hadis yang famous. Kalau mereka letak matahari di tangan kananku dan bulan di tangan dengan kiriku, supaya aku meninggalkan lawannya, aku tidak akan meninggalkan sama sekali. Jadi pernah Nabi SAW juga diancam untuk dia berhenti daripada dakwahnya. Kemudian Nabi Nuh dalam keadaan berapa orang saja yang beriman? Ada yang 12, paling banyak pun ada yang 80 orang yang beriman. Jadi Nabi Nuh dengan satu putus pun tak beriman, Nabi Nuh merasa lemah sekali.